Gimana kesan tadi sudah mencicipi rasa tiga sumber mata air itu? Sudah. Bagaimana rasanya, Mas? Rasanya asin-asin dikit. Yang air paling pertama rasanya air gimana? Air pertama agak pahit. Air kedua? Yang air kedua biasa, yang ini agak asin. Jadi, tiga sumber mata air berbeda tapi rasanya berbeda atau gimana? Beda. Rasanya beda semua. Ini kesini dalam rangka memang libur panjang atau bagaimana, Mas? Yang cicipin doang. Tiga rasa. Karena libur, karena liburan atau bagaimana tagangannya? Iya, liburan. Mas, ini baru pertama atau udah? Baru pertama. Mas, mungkin sebelumnya nyoba air tiga rasa ini tahu dari mana, Mas? Saudara. Dari saudara ya. Saya Gali Agam. Mas, ini di sini dalam rangka apa sih ini, Mas? Ya, sama sih kayak tadi, cuma main-main aja. Mumpung ini hari tanggal merah kan. Long weekend. Gitu aja sih. Bagaimana, Mas, kalau di sana? Tadi sudah mencicipi tiga sumber mata air itu, Mas? Sudah. Kebetulan tiga rasa tadi ya rasanya beda-beda semua sih. Baru pertama kali nyoba soalnya. Yang pertama bisa ceritain. Kayak gimana ya kalau diceritain kayak seprit mungkin. Kayak seprit, ya. Terus yang kedua, sama yang selanjutnya. Yang kedua kayak Pokari. Ya, menurut saya ya. Mungkin enggak Pokari. Terus kemudian yang ketiga? Yang ketiga kurang tahu ya. Kok soalnya rasanya sedikit berasa. Tapi intinya tiga sumber mata itu berbeda atau bagaimana? Bisa ceritakan? Beda semua. Beda semua. Bagaimana rasanya melihat seperti Mas, ada salah satu potensi wisata di Kudus seperti ini, bagaimana? Ya, suatu hal yang menakjubkan sih. Soalnya kan jarang-jarang orang luar ada yang tahu di sini kan. Saya orang Kudus sendiri ya juga baru pertama kali ini lah bareng teman-teman. Kalau nggak diajak sama teman juga nggak bakal kesini. Untuk kesininya bagaimana, Mas, menuju ke sini? Untuk jalannya ya tadi lumayan ekstrim sih. Ya kalau nggak hati-hati ya mungkin ya gitu. Tapi sampai sini puas. Sampai ya? Puas. Soalnya tadi kan jalan sepi, ternyata sampai sini rame. Gitu. Sampai sini terbayar dengan pemandangan. Ya. Kebetulan sekalian sholat duhur. Darahnya juga sejuk. Iya. Suara apa? Suasananya sejuk banget ini. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.